point of view dari si pocong ya guys. Gue nggak tahu juga ya. Alright, ya halo, what's up guys, balik lagi sama gue Firdy. Kita hari ini bakalan nonton trailer Pamali ya. Pamali yang trailernya ini bukan trailer yang kuntilanak, karena kuntilanak bayangkan udah kelar kan ya. Jadi kemarin kalau seandainya kalian yang udah nonton streaming gue juga, gue sering mention kalau seandainya di streaming gue itu kita bakal mainin Pamali ya. Tanggal 14 itu kita bakal mainin Pamali, yaitu karena sejak DLC pocong ini bakal rilis. Ya, 14 Mei guys, kalian gak salah lihat, gak salah baca, gak salah denger, 14 Mei. Jadi emang sekitar seminggu atau dua minggu dari sejak video ini publish, kita bakal mainin Pamali yaitu pocong ya. Kemarin gue sempat bilang kalau seandainya Pak pocongnya itu nggak jadi wafat, dan sekarang kayaknya dia udah wafat nih sejak trailer ini keluar ya. Ya guys, jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini teman-teman kalian. Oh ya, jangan lupa untuk nyalain loncengnya di situ supaya kalian bisa dapat notifikasi kalau ada gue lagi live stream atau gue lagi upload video ya. Dan jangan lupa juga untuk cek playlist yang bakal muncul di atas ini, atau kalian bisa cek juga playlist yang ada di deskripsi, karena itu isinya playlist lengkap dari game apa aja yang udah pernah gue mainin. So ya guys, tanpa basa-basi lagi, let's get into the trailer. Ya, Pamali Indonesia Folklore Horror Folklore Duel The Tide Corps alias Pocong Official Teaser. Kita lihat dulu ya. Aduh, ini pohon beringin tapi ada ayunannya tuh, gue gak ngerti anjir. Terus itu gue gak ngerti kenapa dia bisa tabrakan di jalanan lurus. Ini gue tahu ini cerita kita masuk ke UGD, tapi sayangnya seperti kita mati ya. Cerita kayak kita mati dimasukin ke kerangkeng. Gue nggak tahu ini namanya apa ya, karena gue bukan Muslim jadi gue nggak tahu nyebutnya apa. Kerangkeng pocong bukan sih gue. gue nggak tahu namanya apa. Terus udah gitu kita dikuburin dan akhirnya kita jadi pocong sepertinya ya guys. Terus ini cerita kayak kita bakal mainin karakter pocongnya. Gue gak tahu apakah kita bakalan jadi orang yang mainin karakter pocongnya, atau kita dihantui sama pocongnya. Dan ini kita sedang melihat point of view dari si pocong ya guys. Gue gak tahu juga ya. Oke, okay. Ya, gue nggak nyangka kalau seandainya si pocong itu bakalan jedukin kepala sih ke pintunya, itu mengganggu ketenangan rumah tangga sekali sih, ya, ya. Dan gue nggak tahu kenapa kepala gue puyeng sih, bener-bener puyeng gitu, puyeng aja ngeliat. Tapi kalian denger gak sih tadi pas di sini nih ketika jedukan terakhir itu kelar. Di sini kayak ada suara tuh. Nih. Nih ada suara ini. Ada suara tolong buka. Ada suara tolong buka ya guys. Jadi gua enggak tahu bakalan benar-benar kita bakalan bukain pintu untuk pocong. Dan gue jadi curiga sih, gue jadi bener-bener curiga setelah nanti di gamenya itu bakal ada satu jump scare dimana kita setelah sompral berulang-ulang kayak yang kita lakukan di rumahnya kuntilanak ya, kita bakal di jump scare oleh pocong ketika kita buka pintunya. Tapi kita masih belum tahu apa-apa soal ini karena memang belum banyak informasi yang dikeluarkan oleh Storytel Studio sebagai pengembang dari Pamali, franchise Pamali ini ya. Ya guys, jadi hal yang bisa kita tunggu cuma kalau seandainya ada informasi lebih lanjut dari Storytel Studio sendiri, atau kita bakalan langsung mainin gamenya yaitu tanggal 14 bulan 5 19 14 Mei 2019, yaitu sekitar berapa Mei, yaitu sekitar 2 sampai 2 minggu dari sekarang ya guys. Jadi jangan lupa untuk stay tune, kita bakal live stream malam-malam ya guys. Jadi kalau kalian suka sama video, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, and I'll see you guys video. Thank you for watching, happy gaming, and bye-bye.